lagi selamat datang di Kampung Megame, khususnya Jemaat Immanuel Kragame, di mana tempat ini menjadi situs sejarah penginjilan yang pertama di lingkungan Murai. Untuk itu nanti lebih jelasnya yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua, Bapak Penetua AT Bisulu untuk menjelaskan lebih dalam berkaitan dengan mungkin sebelum dia memberikan ini baik dan kebetulan nanti kita juga berpikir nanti balik besok. Perkampungan orang Moy yang pertama itu Injil Firman Tuhan ketika tahun 1927 itu diberitakan oleh pendeta guru Kalpengar Wolokwa Kuno, yang menurut cerita sejarah kita di Tanah Papua, beliau itu para sending pendeta Van Hasel. Maka permintaan dari orang Moy, beliau dipindahkan dari Maudori langsung sampai di sini menceritakan Injil di Tanah Moy tanggal 27 Oktober tahun 1977. Kami dulu kami dulu lihat laut sana kita ya mungkin sebentar saja maka kita kembali lagi ke mobil dan kita lanjutkan perjalanan karena mungkin teman-teman juga harus karena ini sudah siang mungkin kita harus ada makan siang mungkin ya jadi mungkin teman-teman dari tempat ini saya mohon maaf apabila di mobil dan jemaat dan Yesus beraja dia silakan jalan dari sini menuju jemaat Cilomega mobil dari belakang jemaat turun.